Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita boleh berjumpa kembali pada perkongsian ilmu bahasa Arab Al-Quran, dan kita pun sudah sampai hingga ke siri yang ke-83, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan, hajah dan haji semua yang selalu setia menunggu dan mendengarkan perkongsian kita setiap harinya. Dan salawat dan salam kita hadiahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tuan-tuan dan puan-puan, hajah dan haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini adalah hari Jumaat. Disunnahkan kepada kita semua untuk memperbanyak selawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan juga jangan lupa kita membaca surah Al-Kahfi untuk mendapatkan pahala yang berlimpah di hari yang mubarakah ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang ni setiap harinya akan memulai perkongsian ini menggunakan kitab yang merah ni, iaitu kitab latihan kaedah kata dasar Al-Quran. Dan nantinya selepas ni akan diambil alih oleh Ustaz Farid, iaitu mengenai pemahaman tafsir Al-Quran dan lain-lain, nanti dengan Ustaz Farid. Dan sekarang ni kita masih latihan kaedah kata dasar Al-Quran. Jadi insyaAllah kita akan teruskan daripada latihan yang keempat. Sekarang dah masuk latihan yang keempat. Akil, ni dialog tak stand dia? Stand dia tu dah bagus. Jadi kita masuk sekarang latihan yang keempat, iaitu latihan pelaku kata kerja. Jadi sekarang kita akan memahami beberapa ayat pada muka surat 52. Itu ada 10 ayat yang kita kena mencari pelaku daripada setiap kata kerja yang ada dalam ayat ni. Jadi dalam bahasa Arab ada kata kerja, mesti ada pelaku dia. Ada fi'lun, mesti ada fa'il dia. Ada verb, mesti ada dua dia. Jadi kita dalam muka surat 52 ni mencari pelaku dari setiap kata kerja. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Khatama Allahu ala qulubihim. Jadi khatama apa makna dia? Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari dalam kamus kata dasar Al-Quran. Kamus kata dasar Al-Quran. Cari yang di pada bab kha, ta dan mim. Kha, ta dan mim. Tiga huruf saja, senang nak cari dia. Jadi yang kha, ta dan mim. Ada di sana tu muka surat yang 97. Khatama yakhtimu. Tutup. Menutup. Makna dia menutup. Jadi khatamallahu ala qulubihim, menutup. Siapa yang menutup
Jadi kita kena cari pelaku dia. Siapa yang menutup? Atau apa yang menutup? Jadi pelaku yang menutup ni kita kena cari. Atau fa'il dia. Yang mana fa'il dia? Iaitunya Allah. Allah sebagai fa'il. Allah adalah fa'il. Jadi kalau kita maknakan dalam mana, kalau kita cari maknanya dalam mana-mana surah atau Al-Quran yang ada terjemahan, sana Allah menutup. Jadi kalau dalam terjemahan, dahulukan Allah, dahulukan fa'il dia. Allah menutup, dahulukan fa'il. Tapi kalau dalam bahasa Arab, fa'il tu ada selepas fi'il. Jadi dalam bahasa Arab tu verb dulu baru dua dia. Kata kerja dulu baru selepas tu pelaku dia. Fi'lun lepas tu baru ada fa'il. Jadi kalau dalam bahasa Melayu, fa'il dulu atau pelaku dulu, subjek dulu. Selepas tu baru ada predikat dia. Saya pergi, saya subjek, pergi predikat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, predikat dulu, fi'il dulu. Pergi saya. Macam itulah. Menutup Allah. Allah menutup. Allah menutup hati mereka. Jadi Allah ni sebagai fa'il. Jadi yang kaedah yang pertama yang mesti kita faham, bahawasanya jikalau fa'il tu mesti ada selepas fi'lun atau selepas kata kerja. Itu kaedah yang pertama dia. Yang kedua, fa'il dia selalunya marfu'. Marfu'. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok lagi di kaedah terpilih yang ke 18, maka di sana akan menjumpai status daripada status i'rab daripada isim ataupun fi'il. Boleh ditengok di muka yang hijau ni. Kaedah terpilih 16, kaedah terpilih 16. Di sana ada, tapi yang penjelasan mengenai ini sekejap. Ada pada muka surat ayat muka asas i'rab pada kaedah terpilih 16 muka surat 46. Boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok di sana. Status marfu' atau status asal, dia tanda dia yang paling utama adalah dia berakhiran dhammah, berakhiran baris depan. Itu tanda dia, status dia adalah marfu'. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan menjumpai ismun ataupun fi'lun yang akhiran dia tu berbaris-baris depan, maka status dia adalah marfu' nama dia dalam bahasa Arab. Dan setiap fa'il dia mesti marfu'. Setiap fa'il atau pelaku mesti dia marfu', mesti dia mempunyai status i'rab marfu'. Boleh kita di sini kita tengok. Di sini ada pada muka 46 tu marfu'. Dia apabila kedudukan dia sebagai subjek ataupun predikat ataupun kedudukannya sebagai pelaku atau fa'il. Jadi dia apabila dia sebagai pelaku atau fa'il, dia mesti mempunyai i'rab atau status, iaitunya marfu'. Jadi fa'il di sini ni mempunyai status i'rab marfu'. Jadi kita buatlah di sini ni marfu'. Fa'il marfu'. Jadi sebab itulah khatama fi'il Allah sebagai fa'il. Dan Allah ni mesti, sebab tu dia mesti berbaris akhir baris depan atau baris dhammah. Khatamallahu. Jadi dalam kaedah bahasa Arab ada dua penting, ada dua hal penting bagi fa'il atau pelaku. Yang pertama, pelaku adanya selepas daripada fi'lun. Fi'lun dulu baru ada fa'il atau pelaku. Yang kedua, setiap fa'il mempunyai status i'rab marfu'. Ini dia. Marfu' dia. Ada tanda dia dhammah.
Yang ketiga, dia mempunyai makna sebagai pelaku. Itu senang saja kalau kita dah tahu maknanya. Kalau dia makna dia sebagai pelaku, Allah menutup. Allah menutup maknanya Allah sebagai pelaku. Itu memang memanglah dia fa'il. Jadi ada tiga cara. Yang pertama, apabila dia ada selepas fi'lun. Jadi fi'lun fa'il itu fa'il. Fa'il yang kedua, lepas tu status dia yang marfu'. Jadi setiap fa'il mesti ada mesti mempunyai i'rab marfu'. Yang ketiga, dia mempunyai makna sebagai pelaku. Jadi letak dia selepas fi'il, status i'rab dia marfu', makna dia dia sebagai pelaku dalam ayat tu, dalam satu ayat. Okey. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka. Apa lagi? Wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan juga penglihatan mereka. Macam tu ah. Okey, ini dalam surah Al-Baqarah. Okey. Nombor dua. Tengok-tengok nanti ada. Nombor dua. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Nombor dua. Ini dalam surah Al-Baqarah juga. Fa'azallahuma. Syaitanu lepas tu fa akhrajahuma mim an syaitanu anha fa akhrajahuma mimma ka nafi. Jadi fa azallahuma fa'il untuk marfu mesti fi'il madhi. Fa'il macam mana? Fa'il untuk marfu' tak mesti. Fa'il tu boleh ada selepas fi'il mudhari', boleh. Fa'il tu boleh ada selepas fi'il amar. Jadi fa'il tu untuk setiap kata kerja. Sama ada fi'il madi, sama ada fi'il amar, sama ada fi'il mudhari'. Jadi yang kita jumpai yang nombor satu dan nombor dua ni kebetulan dia adalah fi'il madi. Sebenarnya fa'il tu juga boleh untuk fi'il mudhari'. Fa'azallahuma syaitan. Fa ni maka, makna dia maka. Atau istiqnaf boleh juga, yang untuk memulai. Fa'azallahuma syaitan. Azallahuma, ini fi'il dia. Azallah. Azallah itu fi'il dia. Huma ni kata ganti nama. Ini syaitan, ini kata isim syaitan. Okey. Fa azallahuma. Azalla ini adalah fi'il. Fi'il apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Ini fi'il madi azalla. Apa wazan dia? Kita ulanglah sedikit kaji kita. Apa wazan dia azalla ni? Azalla ni wazan dia adalah af'ala. Af'ala. Kita ulang sedikitlah yang tanya kita sebelum ni af'ala. Jadi azallah, kenapa ustaz? Ni anak ni sini azallah, sini af'ala, boleh ke? Tak sama pun. Sama tuan-tuan dan puan-puan, sebabkan azallah asal dia adalah bentuk dia azlala. Bentuk semula dia adalah azlala. Azlala. Jadi azallah tu bentuk semula dia adalah azlala. Lalu yang lam dengan lam, ada dua lam, diidghamkan jadi satu. Ini tajuk kita semalam. Dijadikan satu, maka menjadi azalla. Sinilah dia. Jadi itu fi'il madi. Apa kata dasar dia? Kata dasar dia adalah zai, lam dan lam. Kata dasar dia adalah zai, lam dan lam. Okay. Boleh kita nak cari makna dia? Boleh. Kita cari makna dia azalla. Cari yang pada bab zai, lam dan lam. Uh,
Boleh tonton perempuan-perempuan cari. Zai, lam dan lam. Ro, zai. Sini ada zai, lam dan lam. Muka surat 117. 117 ah. Ni. Okey, nampak. Apa makna dia? Menggelincirkan atau memperdaya. Memperdaya. Jadi fa azallahu masyaitan. Maka memperdaya. Memperdaya makna dia. Memperdaya. Huma ni mereka berdua. Jadi huma sini ni, ini bukan fa'il tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah mangsa dia. Memperdaya mereka berdua. Macam dia pukul saya. Pukul saya. Saya tu jadi mangsa dia atau objek dia. Jadi huma sini ni adalah objek atau mangsa dia. Jadi fa'azallahuma syaitan. Maka memperdaya mereka berdua. Siapa? Apa atau siapa pelaku dia? Pelaku dia yang mana? Pelaku dia adalah asyaitan. Asyaitan. Ini pelaku dia. Ini adalah fa'il. Dia fa'il. Pertama, sesuaikan dengan kaedah kita tadi, fa'il ada selepas fi'il. Fa'il, fa'il. Dah sesuai dah. Tempat dia dah sesuai. Lepas tu yang kedua, fa'il selalunya dia mesti marfu'. Kita tengok sini, fa'il dia marfu' dengan dommah. Ada tanda dommah sini, marfu' dia. Kalau kita tengok dari segi makna, betul ke tak? Kalau dari segi makna, kalau kita tengok Quran terjemahan, ada ke tak makna dia? Maka syaitan memperdaya mereka berdua. Ada kan? Maknanya memanglah syaitan sebagai fa'il. Jadi, maka syaitan membuat tipu daya mereka atau memperdaya mereka berdua. Fa'azallahuma syaitanu anha. Maka syaitan pun memperdaya mereka berdua. Fa'akhrajahuma. Dan mengeluarkan mereka berdua daripada. Jadi, maka syaitan memperdaya mereka berdua. Itu saja. Ya. Jadi, ini ayat yang ke-36 dalam surah Al-Baqarah. Jadi fa'il dia apa? Fa'il dia adalah asyaitan. Asyaitan sebagai fa'il. Okey. Lepas tu yang nombor 3. Nombor 3. Thumma qasat qulubukum. Thumma qasat qulubukum. Kemudian, jadi thumma ni makna dia kemudian, lalu. Lalu atau kemudian. Kemudian qasat qulubukum. Dalam kitab ni dah ada bagi tanda, ini warna biru ni maknanya dia ni adalah fi'il atau kata kerja. Jadi ini kata kerja. Okey. Ini adalah kata kerja. Qasat. Ini kata kerja. Belakang dia ada ta. Ni ta uta'nis nama dia. Jadi fi'il dia adalah qasa. Cuma fi'il tak pernah dua huruf saja tuan-tuan dan puan-puan. Tak pernah qaf dan sin. Ini maknanya dua huruf saja. Tak pernah fi'il tu dua huruf saja. Mesti at least dia paling sedikit dia tiga huruf. Maknanya ada di sini huruf yang dibuang. Apa dia huruf yang dibuang? Sini asal dia adalah qasa. Pakai qasa. Qasa. Apa makna dia? Makna dia kita tengok dalam kamus kaedah kata dasar. Kita cari qaf, sin dan ya. Ada ke tak? Ni. Bukan qasa macam ni ya. Salah. Ada pada muka surat. Muka surat yang ke-169. 169. Ada qasa.
Ada kosa sini. Apa makna dia? Keras. Kosa. Makna dia keras. Okey. Jadi summa qasat qulubukum. Kemudian keras, keraslah. Apa yang keras atau siapa? Apa pelaku dia? Pelaku dia adalah sini ini fi'il dia tadi kan? Ini fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Kemudian keraslah. Apa yang keras atau siapa yang keras? Inilah fa'il dia, qulub. Qulub. Ini fa'il. Fa'ilun. Yang pertama dia betul ke tak dia fa'il? Kita tengok kaedah dia. Ini ada selepas daripada fi'il. Kaedah yang pertama sesuai dia. Dia ada selepas fi'il. Fi'il dulu baru ada fa'il. Yang kedua, dia marfu'. Marfu' ke tak dia? Marfu'. Berakhiran domah. Dia pun marfu'. Yang ketiga, betul ke tak makna dia dia sebagai fa'il? Kita tengok makna dia. Kemudian keraslah hati mereka. Jadi kemudian hati mereka menjadi keras. Betul dia makna dia. Jadi qulub ni sebagai fa'il. Qulub ni kalau kita nak tahu, kalau tuan-tuan nak tahu sikit tambahan dia, qulub ni adalah jamak daripada qalbun. Jadi kalau hati makna dia qalbun, kalau qulub maka dia menjadi hati-hati, hati yang banyak, banyak hati. Jadi kalau qalbun satu hati, kalau qulub itu bentuk plural dia, bentuk jamak dia, hati-hati. Sebab tu di sini ni pakai tak utak taknis. Sebabkan qulub kalau dia jamak, ni kan jamak ni. Kalau jamak dia dia adalah muannas. Kalau dia jamak, ini kan jamak untuk benda yang tak berakal. Hati tu kan tak ada akal. Hati tak ada akal. Jam'u li ghairi akil. Jadi kalau jamak benda yang tak berakal, dia dianggap sama seperti muannas, sama seperti perempuan. Jadi qulub ini adalah muannas. Sebab tu fi'il dia menggunakan ta' uta'nis. Ta' untuk muannas. Jadi fi'il, kalau fa'il dia adalah muannas, maka fi'il madi dia, contoh fi'il madi sini menggunakan ta'ut ta'nis. Jadi kalau fa'il dia mu'annas, fa'il mu'annas, fi'il madi dia ada guna ta'ut ta'nis. Macam tu. Sebab tu di sini qasat, bukan qasa, tapi qasat pakai ta'nis. Okay. Summa qasat qulubukum. Tapi kalau qalbun saja satu hati, ini masih mudhakkar. Masih seperti laki-laki ya. Masih laki-laki. Masih dianggap laki-laki dalam bahasa mudhakkar. Okey. Itu yang ayat yang ketiga. Summa qasat qulubukum. Kemudian hati kamu menjadi keras. Okey. Nombor 4. Okey, nombor 4. Wa idh qala Musa liqaumihi. Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Wa idh qala Musa liqaumihi. Okey. Wa idh qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah idh ni idh sini ada idh ni makna dia ingatlah. Idh ni sebenarnya makna dia ketika, cuma ada kata kerja yang bermaknakan ingatlah sebelum dia. Jadi sini ni antara waw ni kan makna dia dan, idh ni makna dia ketika, dan ketika sebenarnya di antara dan dengan ketika tu ada kata kerja yang bermaknakan ingatlah, wadhkur. Jadi ingatlah. Dan ingatlah ketika
Qala. Nah, qala. Qala. Qala ni kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan di sini, nombor 4 tu dia dah bagi, Dr. Warusli dah bagi sini ni warna biru. Maknanya ini adalah fi'il. Ha. Wa idh qala, dan ingatlah ketika berkata, ha, ini adalah fi'il. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il ma'adi. Ini fi'il ma'adi ni. Berkata. Okay. Okay, kita nak tahu sedikit lah wazan. Kita nak ulang sedikit yang sebelum ni. Wazan ni apa? Ha, qala. Qala, wazan dia adalah fa'ala. Tiga huruf saja, fa'ala. Ha, jadi qala ni, tuan-tuan dan perempuan, asal dia iaitunya qawala. Lalu diubah menjadi qala. Jadi asal dia qaf, waw dan lam. Qala. Qawala. Lalu diubah menjadi qala. Jadi wazan dia fa'ala. Binak dia, kalau kita nak ulang lagi tajuk sebelum ni, apa ni binak dia? Binak dia adalah fi'il mu'tal ajwaf. Okay. Dan ingatlah ketika berkata. Siapa yang berkata atau apa yang berkata? Siapa pelaku dia? Ha, Musa, Nabi Musa. Ini fa'il dia, Nabi Musa, fa'il. Ha. Fa'il mestilah dia marfu'. Sekarang Musa ni akhiran dia macam mana? Adakah dhammah akhiran dia? Tak ada. Tak ada dhammah akhiran dia kan? Maknanya dia bukan marfu'. Tak, bukan macam tu kaedah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dia tetap marfu'. Ah, dia marfu'. Tapi mana dhammah dia? Ah, terkadang tanda atau bukti dia marfu' yang dhammah tu terkadang dia tak nampak. Kadang dia nampak. Kalau yang satu ni dia tak nampak. Sepatutnya di sini ada dhammah. Ah, sepatutnya, tapi dia tak nampak. Ah, nama dia dalam bahasa Arab itu dhammatun muqaddaratun. Dhammah yang tidak tampak atau yang disembunyikan. Jadi wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata. Jadi Musa, Nabi Musa sebagai fa'il. Ah, betul lah dia kan? Jadi pertama dia terletak selepas fi'il. Fi'il dulu baru ada fa'il. Yang kedua, status i'rab dia adalah marfu'. Walaupun di sini tanda marfu' dia atau bukti dia marfu' tu taklah nampak. Ha, yang ketiga, dia bermaknakan sebagai pelaku. Nabi Musa berkata. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Ha. Okey. Ini yang nomor 4. Innallaha ya in wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian semua untuk menyembelih apa nama dia, lembu betina. Okey. Nombor 5. Okey, nombor 5. Pada mana ni? Nombor 5. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayah. Ah, itulah ayat dia 204 surah Al-Baqarah. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu. Man yu'jibuka qawluhu. Mayu'ajibuka. Dan di antara manusia ada yang yu'ajibuka. Yu'ajibu. Cakap apa, kecilkan suara. Yu'ajibu. Ini fi'il dia. Sebab tu dalam kitab ni, dah ada. Sini bagi tanda warna biru. Bagi tanda warna biru, yu'ajibu. Maknanya ini adalah fi'il. Yu'ajibu, ini adalah fi'il. Yu'ajibu fi'il. Fi'il apa ni? Kalau yang tadi tu fi'il madi semua dia. Yang kali ini adalah fi'il mudhari. Ada diawali oleh ya.
Ya. Iaitu adalah huruf mudah mudhari'. Maknanya ini adalah fi'il mudhari'. Okey. Apa wazan dia? Wazan dia adalah senang saja tuan-tuan dan puan-puan bagi ya, lepas tu a'fa, ain dan lam. Samakan baris dia. Yuf yuf'ilu. Tu wazan dia yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Jadi apa kata dasar dia? Kata dasar dia adalah ain, jim dan ba. Ini kata dasar dia. Okey. Apa makna dia? Makna dia boleh tuan-tuan dan puan-puan cek dalam kamus kaedah kata dasar Al-Quran. Tengok di sana dalam kamus hijau tu. Yu'ajibu. Kalau dalam bahasa kita ajib. Ajib tu makna dia sesuatu hal yang mengagumkan atau sesuatu hal yang tidak seperti biasanya. Dah cakap. Jadi may yu'ajibuka. Jadi ini ni mengagumkan kamu, mengejutkan kamu. Kalau kita tengok dalam kamus ni apa makna dia? Kita cari dulu ah. Apa? Di sini ain, jim dan ba. Di sini ya, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh sini muka surat 148. Mengherankan, yang mengherankan. Mengherankan, yang mengejutkan, yang tak sama macam benda-benda biasa lah. Tak sesuai dengan normal dia. Jadi mayu ajibuka. Wa minan nasi mayu ajibuka. Ada di antara manusia tu yang dianya yang mengherankan. Apanya yang mengherankan atau siapa yang mengherankan? Mana fa'il dia? Fa'il dia bukanlah yang kaf ni. Bukan yang ini, bukan. Tapi yang qaulun ni. Qaulun ni. Ini fa'il. Jadi kaf ni sebagai apa, Ustaz? Jadi di antara manusia banyak yang mengherankan kamu, menjadikan kamu heran. Jadi kamu sana tu sebagai maf'ulum, maf'ulum bi atau objek mengherankan kamu. Kamu yang diherankan. Jadi kamu tu sebagai objek. Siapa pelaku dia? Siapa yang mengherankan atau apa yang mengherankan? Yang mengherankan adalah perkataan. Qaulu ni makna dia perkataan. Jadi ini fa'il. Fa'il. Letak dia yang pertama kita tengok letak dia. Kalau letak dia selepas fi'il, maknanya dia betul. Ini selepas fi'il. Okey. Dah sesuai. Fi'lun dulu, lepas tu fa'il. Dah betul lah yang letak dia. Yang kedua, marfu' ke tak dia? Tengok sini. Sini berakhiran dhammah. Maknanya dia marfu'. Yang ketiga, maknanya betul ke tak dia sebagai fa'il? Betul ke tak dia sebagai pelaku? Kalau kita maknakan, di antara manusia tu ada yang perkataannya, ucapannya mengherankan kamu. Mengherankankah? Ucapannya mengherankan kamu. Betul dia sebagai pelaku. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada terjemahan Al-Quran, betul tu. Maknanya di antara manusia tu ada yang perkataannya mengherankan kamu. Okey. Jadi ini sebagai pelaku qaulu. Ada soalan? Ada? Ada soalan? Ada. Okey, kita teruskan. Nombor 6. Tutup, tolong tutup. Minta maaf tuan-tuan sebab ada bising sedikit. Nombor 6. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Dalam surah Al-Baqarah juga ayat yang ke-59. Fabaddala alladhina zalamu. Okey. Fabaddala alladhina zalamu. Zalamu. Di sana saja. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi. Fa.
Fa ni sama makna dia tadi, maka. Fa bermaknakan maka. Baddala. Ini pelaku, ini fi'il dia. Dalam kitab pun dah bagi tanda dah baddala ni sebagai fi'il atau kata kerja. Baddala. Allazi. Ha, allazi ni apa pula sini ni? Zalamu ni sebagai apa pula sini? Ha, kita tengok ah. Fa baddala allazi. Maka ha, baddala. Baddala ni adalah fi'il. Fi'il apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Baddala adalah fi'il fi'il madi. Ha, apa bin apa wazan dia? Kalau dia memang betul fi'il madi, wazan dia adalah fa'ala. Fa'ala baddala. Ha, sama dia kan? Fa'ala baddala. Jadi kata dasar dia apa? Kata dasar dia adalah ba, dal dan lam. Ha, itu kata dasar dia. Okey. Fa baddala allazina zalamu. Maka apa makna baddala? Ha, boleh tuan-tuan dan puan-puan cek dalam kamus kata dasar Al-Quran. Maka sana akan menjumpai makna dia adalah menggantikan. Maka maka menggantikan siapa pelaku dia? Ha, sekarang kita nak cari tahu siapa pelaku dia, siapa fa'il dia. Menggantikan, siapa yang menggantikan? Ha, pelaku dia adalah al-allazi. Ini pelaku dia tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz, sini dia tak marfu' pun. Tak ada baris akhir dia dommah pun. Tak ada baris akhir baris depan. Baris akhir dia pakai alif pakai fathah. Baris atas baris akhir dia. Ha. Jadi dia bukan marfu' lah. Ha, bukan tuan-tuan dan puan-puan. Ini status dia tetap rafa' atau marfu'. Ha, cuma disebabkan allazina, kita ada belajar pada bab bab kaedah terpilih yang ke-19. Kita ada belajar di sana tu. Perkataan-perkataan yang tak boleh berubah akhiran dia. Itu dinamai mabni. Salah satu perkataan yang tak boleh berubah akhiran dia adalah allazina. Ha, jadi allazina ni makna dia yang. Jadi setiap kata sambung macam yang, allazi, allazina. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca muka di kaedah terpilih 19. Ha, perkataan tersebut tak boleh berubah akhiran dia. Jadi kita tak boleh sini mengubah dia jadi dommah allazinu, tak boleh. Ha, dia memang tetaplah macam tu sampai kiamat pun. Ha, tetap macam tu allazina, takkan boleh berubah-ubah. Jadi dia tetap dia marfu', ha, tetap keadaan dalam keadaan rafa' dia nama dia. Maknanya tetap rafa'. Rafa' atau marfu'. Jadi allazina tu tetap dalam keadaan rafa' atau marfu'. Ha, okay. Cuma tanda atau bukti dia rafa' atau baris depan dia tak ada. Ha, okay. Sebabkan dia isim mabni. Betul ke tak dia sebagai pelaku? Betul. Cuba kita maknakan. Maka menggantikan. Siapa yang menggantikan? Yang. Orang yang zolamu. Yang menzolimi. Ha, fabaddala allazina zolamu. Maka orang-orang yang berbuat zolim. Orang-orang yang berbuat zolim menggantikan. Ha. Jadi maka orang-orang yang zalim menggantikan. Jadi orang-orang yang zalim atau allazina zalamu ini sebagai pelaku. Allazina sebagai pelaku. Ini sebagai fa'il. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok dari contoh tadi ya, ada yang fa'il tu nampak dengan baris depan, akhiran dia baris depan, senang kita nak tentukan dia fa'il. Ada juga dengan baris depan dia itu yang disembunyikan dhammatun muqaddarah macam wa idz qala Musa. Musa tak ada dhammah dia tapi dia fa'il. Dhammah dia tak nampak. Ada juga yang bentuk yang macam ni. Fa'il dia daripada isim yang mabni. Jadi isim mabni ni jadi fa'il dia. Jadi tanda rafa' dia tak ada. Jadi fa'il tu banyak pula macam dia. Ada yang nampak tanda rafa' dia, ada yang tak nampak. Ataupun ada dengan yang mabni macam ni. Okey. Ah, okey, betul. Nombor 7. Ha, nombor 7 ha. Wa qalu lan tamassana an-nar.
Waqalu lan tamassana an-nar. Dalam surah Al-Baqarah juga. Waqalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Muka surat ayat yang ke-80 surah Al-Baqarah. Waqalu, sini ada waw. Mereka dan, maknanya dan. Qalu lan tamassana an-nar. Itu dia. Itu poin-poin dia. Setiap fi'il yang bersambung dengan domir, domir tu pasti maf'ulun bih ke ustaz. Jadi setiap fi'il yang bersambung dengan maf'ulun, setiap domir yang bersambung dengan fi'il, tak semua jadi maf'ulun bih. Tak semua juga. Ada juga domir tu yang bersambung dengan fi'il, dia tu sebagai fa'il. Ada juga sebagai maf'ulun bih. Nantilah kita nampakkan perbezaan dia. Nanti kalau ada yang domir yang sebagai fa'il, kita nampakkan juga. Nanti kalau ada yang domir sebagai maf'ulun bih, ada juga. Jadi domir tu ada yang sebagai fa'il, ada yang sebagai maf'ulun bih. Jadi tak semua dia maf'ulun bih. Kebetulan yang tadi kita nampak ni, dia sebagai maf'ulun bih semua. Okay. Yang sekarang ni pun sebagai maf'ulun bih juga. Ni dia, domir dia. Nanti kita kejap lagi kita bahas. Wa. Wa ni makna dia dan. Qalu. Qalu. Ini domir ni. Yang Hajah tanyakan tadi. Ini domir. Wa ni kan domir ni. Simbol pelaku. Betul simbol pelaku. Dia memang simbol pelaku. Tapi simbol pelaku yang dalam bentuk dah. Domir. Ini domir ni. Domir yang bentuk untuk simbol pelaku. Jadi domir. Ini wa ni adalah domir. Dan dia sebagai fa'il. Jadi fa'il tu kalau sini ni qalu dia tak jelas tak jadikan sebagai tugas lah. Cuma kita nak bincangkan sedikit lah. Sebab kan tadi ada Hajah yang bertanya, adakah domir tu hanya sebagai maf'ulun bih? Tak. Domir juga ada sebagai fa'il. Di sini dia sebagai fa'il. Jadi wow. Yang kita sebut sebelum ni dia simbol pelaku, itu fa'il tu. Maknanya simbol pelaku kan fa'il dia tu. Jadi ini domir ni sebagai fa'il. Maknanya mereka. Mereka berkata. Qalu, mereka berkata. Jadi yang domir sini ni sebagai fa'il. Dan mereka berkata. Lan. Lan ni, kalau tuan-tuan dan perempuan buka lagi di kaedah terpilih 17. Cuba buka ni 17. Di sana tu ada yang menjelaskan mengenai lan. Lan tu maknanya tak akan pernah. Dia selalu menasabkan fi'il selepas dia. Jadi lan ni kerja dia tu dia selalu menjadikan fi'il mudhari' selepas dia mansub. Dia lan ni selepas lan tu fi'il mudhari' mesti mansub. Ni lan. Mana fi'il mudhari' selepas dia? Ni tamassa. Jadi tamassa ni mesti dia mansub. Sebab tu sini berakhiran fathah. Jadi lan ni makna dia memang tidak akan pernah. Tapi kerja dia yang mesti kita ketahui adalah dia ni selalu menjadikan fi'il selepas dia tu, fi'il mudhari' selepas dia tu mansub. Sebab tu sini berakhiran barih atas. Dalam bahasa Arab, huruf atau perkataan yang menjadikan fi'il selepas dia itu mansub itu dinamai amilun nasbi. Amilun nasbi nama dia. Jadi setiap perkataan yang menjadikan selepas dia mansub maka dia dinamai amilun nasbi. Jadi macam lan, an, idan, kai, inna, anna, banyak lagi. Okay. Amilun nasbi. Jadi selepas dia ni mesti mansub. Ini fi'il mudhari yang mansub. Kita yang kita bincang di sini adalah tamassa yang fi'il mudhari yang mansub ni. Maknanya ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Tamassa fi'il mudhari. Dan dia mansub berakhiran fathah. Asal dia adalah bentuk semula dia tamassu. Tapi disebabkan dia ada lan sebelum dia, maka yang u di sini berubah menjadi a. Tamassa. Fi'il mudhari. Apa ni wazan dia? Kita ambillah
pengajian kita sebelum ni ya. Tamasa atau tamasu, kita ambil semula dia. Tamasu, apa wazan dia? Wazan dia, dia berawalan ta. Tambah saja fa'in dan lam. Taf, taf'a, taf'alu. Wazan dia adalah taf, taf'alu. Asal dia, masasa yam sasu. Okay. Jadi, wazan dia macam ni. Jadi, ada dua sin. Ada dua sin. Ada dua huruf yang sama. Kalau kita ikutkan lagi tajuk kita sebelum ni, kalau ada dua huruf yang sama, dia dinamai fi'il apa? Fi'il yang mudha'af nama dia. Okey. Apa makna dia tamassa ni? Kita tengok kata dasar dia dulu. Mim, mim, sin dan sin. Mim, sin dan sin. Apa makna dia? Boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam buku yang hijau tu. Makna dia adalah menyentuh. Menyentuh. Dan mereka berkata, tak akan pernah menyentuh kami. Yang nanis ini sebagai maf'ulun bih, objek. Tak akan menyentuh kami. Jadi kami itu objek. Tak akan menyentuh kami. Siapa yang menyentuh atau apa yang menyentuh? Siapa fa'il dia? Fa'il dia mana? Fa'il dia adalah an-nar. Ini sebagai fa'il. Lan tamassanan naru. Jadi ini sebagai fa'il. Pertama, macam kaedah kita di awal tadi, fa'il adanya selepas daripada fi'il. Betul ke tak sekarang? Ini fi'il, ini fa'il. Dah betul dah. Letak dia dah betul. Fi'il, fa'il. Yang kedua, fa'il mesti dalam mempunyai status i'rab marfu'. Betul ke tak dia marfu' ni? Betul. Ada dia akhiran dhammah. Yang ini senang marfu' dia, nampak dhammah di belakang kan? Betul ke tak dia sebagai pelaku? Kita tengok makna dia. Okay, makna dia, dan mereka berkata, lan tamassanan nar, tak akan pernah menyentuh kami api neraka. Api neraka tak akan pernah menyentuh kami. Kamu cakap. Dan mereka berkata, api neraka tak akan pernah menyentuh kami. Okay. Jadi ini sebagai fa'il. Minta maaf ya tuan-tuan dan puan-puan. Ya betul. Ini amilun nasbi, ada yang hajah ada cakap ini amilun nasbi ataupun huruf nasab, betul. Nama dia ada yang cakap amilun nasbi, ada yang cakap harfun nasbi, ada yang cakap ada tun nasbi, zaman saja. Okey. Ini nombor 7, nombor 8 Nombor 8. وقالوا لن يدخل الجنة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان hudan au nasara. Tak cukup ah. Tak cukup. Okey. Wa qalu la yadkhul al jannata. Okey, saya sana. Wa qalu, nampak habis. Habis? Nampak. Wa qalu lan yadkhul al jannata. Dan mereka berkata sama macam tadi. Dan mereka berkata, ada lan sini. Amilun nasbi. Tak akan pernah. Yadakhula. Ini fi'il mudhari' yang mansub. Al-jannah. Illa. Man. Kana. Hudan. Banyak poin-poin dia. Wa qalu lan yadakhulal jannata. Dan mereka berkata, tak akan pernah. Yadkhula ni fi'il mudhari'.
Ha, ni fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari'. Lan yadkhula fi'il. Jadi fi'il mudhari' dia ni mansub berakhiran fathah. Kenapa dia boleh jadi mansub? Sebabkan sebelum dia ada lan amilun nasbi. Okey. Ha, wazan dia apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Ha, senang saja kalau wazan dia yaf'ulu. Yaf'ula. Jadi sini yadkhula. Apa kata dasar dia? Kata dasar dia adalah dal, kha dan lam. Itu kata dasar dia. Mana dia apa? Masuk. Dan mereka mereka berkata tak akan masuk surga. Surga ni sebagai objek maklumi. Tak akan masuk surga kecuali mangkana. Ha. Ini makna dia kecuali dalam ilmu nahu dinamai adatul istisna. Istisna. Adatul istisna nama dia dalam ilmu nahu. Pengecualian, kecuali. Cuma dalam ayat ni dia sebagai hasar nama dia. Iaitu pengkhususan. Ha, jadi wa qalu lan yadkhulal jannata illa, kecuali dikhususkan mangkanahu, dan sesiapa saja orang yang Yahudi. Hudan tu Yahudi, Nasara tu orang Nasrani. Jadi mereka ni berkata tak akan masuk surga kecuali siapa dia, kecuali dia, kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Ha, jadi sekarang saya tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang mereka anggap masuk surga? Ha, yang menganggap masuk surga adalah mereka yang orang yang Yahudi. Jadi fa'il dia mana? Fa'il dia adalah man. Ini fa'il dia. Ah, bukannya ini. Ini nama dia adatul hasar. Pengkhususan. Tak akan masuk surga siapa? Kecuali ini pelaku dia, orang yang Yahudi, orang Yahudi. Jadi ini pelaku dia man, orang yang. Ha, jadi man ni sama dia macam alladhi tadi itu. Dia adalah isim mausul yang jadi sebagai fa'il dalam ayat ni. Ha, dia macam macam alladhi. Jadi man ni adalah fa'il. Ustaz, dia tak marfu' pun, tak ada tanda marfu' dia. Ha, dia tetap marfu' dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebabkan man ni termasuk kepada ismun mabni, maka dia tak ada tanda rofak dia. Tak ada baris, tak boleh kita tambahkan sini, tak boleh kita ubah baris dia ni jadi baris depan, tak boleh. Sebabkan dia termasuk isim mabni. Jadi sini tetap marfu'. Ha, maknanya tadi dah betul, dia sebagai pelaku. Jadi mereka berkata tak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Okey. Jadi fa'il terkadang dia senang kita nak jumpai. Tengok saja baris akhir dia tu domah ke tak. Kalau dia domah, dia marfu' dan dia betul lah sebagai fa'il. Terkadang kita susah sebabkan tanda marfu' dia, tanda domah dia tadi tu tak nampak. Ataupun tak ada sama sekali macam ni. Ya? Sebabkan dia isim mabni yang jadi fa'il dia. Ha. Jadi man di sini ni makna dia sebenarnya adalah yang. Ha, man ni adalah yang sama macam Allah. Cuma bolehlah kita maknakan orang yang. Orang Yahudi macam tu. Jadi boleh dimaknakan orang yang. Boleh. Okey. Nombor 8. Nombor 9. Nombor 9. Wa idhi ibtala Ibrahima rabbuhu wa idhi ibtala, dan ingatlah. Ini asal dia adalah id. Wa'idh asal dia. Cuma disebabkan selepas dia ada sukun. Alif ni kan sukun.
Jadi sukun berjumpa sukun tak boleh. Jadi yang sukun pertama kita bagi baris bawah. Wa idzib. Ha, macam tu. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu. Dan ingatlah ketika ibtala. Apa makna ibtala? Ha, kita carilah wazannya dulu. Kalau kita nak cari makna ibtala. Okey, ibtala. Apa wazan dia? If ta'ala. Ha, if ta'ala. Jadi apa kata dasar dia? Ba, lam dan ya. Ha, ini kata dasar dia. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cek dalam kamus kata dasar. Ini dari kalau kita selalu dengar balak bencana. Jadi balak tu dari bahasa Arab. Ha, jadi apa makna dia? Wa izib tala. Kita cari ya. Ah sini ya. Ah jadi sini bukan ya. Ah salah kita. Sini pakai waw. Ah bukan ya. Tadi di sini ni tertipu kita. Disebabkan sini ya huruf illah tu dia berubah-ubah. Ah jadi di sini ni bukan ya kata dasar dia. Tapi apa kata dasar dia iaitu nya waw. Ah boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok di sini. Muka surat 77. Bala yablu. Makna dia menguji. Abla makna dia memberi ujian. Dah nampak? Lepas tu ibtala makna dia apa? Menguji dengan kuat. Menguji dengan kuat. Ah dengan sebenar-benarnya ujian maknanya. Okey. Wa idh ibtala Ibrahim. Dan ingatlah ketika menguji. Siapa yang menguji? Ibrahim yang menguji. Tak tuan-tuan dan puan-puan. Sebab Ibrahim ni berakhiran fathah ni. Perkataan Ibrahim itu berakhiran fathah. Maknanya dia bukan marfu'. Bukanlah fa'il. Yang mana fa'il dia? Fa'il dia adalah Allah. Rabbun Allah. Ini fa'il dia. Ini fa'il. Dia kan marfu'. Ha, betul. Ha, jadi. Dan ingatlah. Ketika menguji, siapa menguji? Allah. Allah menguji Nabi Ibrahim. Dan ingatlah ketika Tuhannya menguji Nabi Ibrahim. Itulah makna dia. Okey, itu nombor. Jadi jangan sampai tersilap ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sini fa'il, jadi Nabi Ibrahim yang menguji. Salah makna dia, jauh. Tapi Allah yang menguji atau Tuhannya yang menguji Nabi Ibrahim. Atau Allah yang menguji Nabi Ibrahim. Okey. Nombor 10. Okey. Walan tardu anka al-yahudu walan nasara. Yahudu walan nasara. Ah sini ada lan lagi. Ah selepas dia mesti fi'il mudhari' yang mansub dan tak akan pernah. Tardo ni fi'il mudhari' yang mansub. Sebab sebelum dia ada lan. Maka dia memansubkan fi'il mudhari'. Sekarang ustaz di sini ni tak ada pun fathah dia. Tak nampak pun tak ada tanda dia mansub. Ada ni tuan-tuan dan puan-puan. Sini ni tanda mansub fathah dia. Fathah dia tak nampak. Baris atas dia tak nampak. Nama dia fathatun muqaddarah. Jadi ini apa wazan dia? Wazan dia adalah taf'ala. Ya kan? Taf'ala. Jadi apa kata dasar dia? Ra, dot dan ya. Boleh jadi ini ya ataupun waw. Tapi sini ya ni. Okay. Jadi walantarda. Dan tak akan pernah. Apa makna dia ni? Tarda ni? Radia yarda. Makna dia reda. Dan tak akan pernah reda. Angka terhadap kamu. Siapa? Siapa tak akan pernah reda? Reda. Al-Yahud. Orang ya? Yahudi. Jadi ini sebagai fa'il. Marfu' ke tak dia? Ha, marfu'.
Okey. Jadi dah. Kalau yang macam ni senang saja. Ada nak tanda marfu' dia senang nampak kita. Dia sebagai fa'il. Jadi tak dan tak akan pernah reda orang-orang Yahudi. Dan tak akan pernah reda terhadap kamu orang-orang Yahudi. Walan Nasara dan juga orang Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum. Sehingga kamu ikut adat dan ajaran mereka. Kebiasaan mereka. Sehingga kamu ikut kebiasaan mereka. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan. Perkongsian kita pada pagi yang berbahagia ini. Di hari yang mubarakah ini. Iaitu mengenai penjelasan daripada soalan-soalan di muka surat 52. Jadi muka surat 52 dah kita habiskan. Dah kita jawab semua soalan di sini. Dan semoga saja jawaban kita tadi dan syarahan kita tadi dapat tuan-tuan dan puan-puan fahami dengan mudah. Semoga saja. Dan juga menambahkan semangat tuan-tuan dan puan-puan untuk selalu belajar bahasa Arab. Jadi itu saja perkongsian kita pada hari ini yang pada sisi saya. Selepas ini ada sesi daripada Ustaz Farid. Dan Alhamdulillah Ustaz Farid dah ada bersama kita. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesilapan saya. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi hari Isnin. Okay. Jadi saya kembalikan kepada Ustaz Farid. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallah diucapkan kepada Ustaz Agong. Memberi latihan daripada Kitab Merah. Alhamdulillah kita ucapkan sekali lagi hari ini pada Hari Raya Cina. Tuan-tuan hari ini ramai mengikuti kita pada pagi yang mulia ini. Kerana pagi hari ini adalah public holiday. Cuti. Tapi kita pengajian untuk mendalami mengkaji kitab-kitab Allah, mengkaji kitab Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak ada cuti. Kita terus. Sekarang ini kita dalam pengajian kitab memahami kata dasar Al-Quran. Salah satu daripada bahagiannya adalah bahagian slot yang kedua yang akan saya ambil, iaitu Qamus Al-Quran. Qamus ini sangat penting kerana vocabulary, mufradat. Yang boleh dikatakan separuh daripada buku ini. Buku yang tuan-tuan ada di sisi tuan-tuan berwarna hijau. Kita dah habis pusingan yang pertama sebelum ini. Pusingan yang pertama daripada huruf alif sampai huruf ya. Untuk dalam mencari 3 bar ataupun 4 bar. 3 kotak merah, 4 kotak merah yang selalu dan sering digunakan dalam Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah sekarang kita mencari 2 bar, 2 kotak merah. Perkataan ini tidaklah sering tetapi kadang-kadang 2 kali, 3 kali berulang di dalam Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita hari ini kita berada pada huruf pada huruf apa? Iaitu huruf Shin. Kita dah bincang semalam huruf Shin ini panjang lebar. Jadi Alhamdulillah kalau di kesempatan yang ada ini, kalau sempat saya akan habiskan huruf Shin. Kalau tak, insyaAllah kita cuba sedaya upaya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka surat 130. Tuan-tuan yang ada buku sila buka 130. Kata dasar Al-Quran atau dipanggil root words. Kata akar. Okey. Perkataan Shin Ain Ba, 2 kotak merah. Shin Ain Ba. Shin Ain Ba ini dipanggil Syu'ub. Syu'ub ini adalah bangsa, kabilah, bangsa. Dalam suratul Hujurat ada sebut juzuk 26. Berapa lai? 6 lai. Berapa lai? 8 lai juzuk 26. 8 lai ayat yang kedua tu. Pada page tu tuan-tuan lihat apa dia?
Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Nah, syu'uban wa qabaila waja'alnakum syu'uban, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Jamak kepada sya'bun, eh? Jamak kepada apa? Sya'bun. Jamak adalah syu'ub. Ha. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan, Allah Ta'ala kata, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, eh? Berpuak-puak, berkabilah-kabilah, pelbagai kabilah. Lita'arafu, supaya kamu saling berta'aruf, kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang bertakwa di kalangan kamu. Eh? Bukanlah orang kulit putih lebih baik daripada kulit hitam, bukanlah orang Arab lebih baik daripada orang Melayu, tetapi yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang tinggi takwanya. Kemudian syu'ab. Syu'ab ni adalah cabang-cabang. Syu'abun. Eh? Ha. Dipanggil apa? Kitab Imam Baihaqi, Syu'abul Iman. Ha. Imam Baihaqi, eh? Kitab Syu'abul Iman. Cabang-cabang. Okey. Kalau syi'abun, syi'abun ni kita panggil apa? Syi'ab. Ha. Syi'ab Abi Talib. Eh? Syi'ab. Apa kita panggil, eh? Infiraj, satu laluan jalan antara bainal jabalain, antara dua bukit. Ha. Okey, laluan di bukit itu, itulah dipanggil sebagai syi'abun. Ha, jalan-jalan di lereng bukit ke, itu dipanggil syi'abun. Okey. Syu'ab, syu'abul iman, ha, syu'ab itu adalah cabang-cabang. Ha, kita panggil far'un. Ha, pecahan-pecahan dia. Okey. Syu'ab. Syu'ab ni ada ke dalam surah apa, ya? Mursalat ni. Tengok kalau ada lah. Ha? Kalau ada. Suratul Mursalat. Juzuk 29. Tengok lo. Ada. Ah, ada. Alhamdulillah. Syu'ab. Muka surat 581 ayat yang ke-30. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dhillin dhal. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. La dhalilin wa la yughni minal lahab. Pergilah kepada naungan yang mempunyai cabang yang tiga. Tiga cabangan. Okey. Cuma tuan-tuan kena tengok tafsir lah. Apa maksud tiga cabangan tu, eh? Kita tak huraikan di sini lah. Kemudian Shin Fa'in. Ha, muka surat 130 tu juga bawah sekali. Shin Fa'in. Syafa'a. Syafa'a yashfa'u ni maksudnya memberi syafaat. Eh? Memberi syafaat. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Eh? Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal 'aliyyul kabir. Juzuk 22. 5 lah, eh? 22. Tuan-tuan buka surah tu apa tu, Sabak. Ah, juzuk, okey. Wala tanfa'u syafa'ah. Ah. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Ayat atas sekali, eh, muka surah 431. Syafaat ini tidak akan tanfa', memberi manfaat. Nah, syafaat tidak akan memberi manfaat di sisinya
illa liman adzinalah, melainkan kepada orang yang Allah Taala beri izin kepadanya untuk beri syafaat. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Nah, itu cerita lain. Boleh itu syafa'ah yashfa'u, memberi syafa'at. Syafa'atun, syafa'at tu syafa'atlah dalam ayat kita bincang ni, ayat 23 surah Sabah. Syafa'ah mana syafa'at? Antara bahasa Melayu sama dengan bahasa Arab, bantuan. Kita panggil apa? Recommendation lah. Recommendation. Okey. Boleh. Dalam juz 1 pun ada lah. Surah Baqarah. Awal-awal juz 1 tu. Tengok ayat apa-apa tu. Kita tengok lah. 4 lay ke apa? 3 lay. 3 lay ya. 3 lay juz 1. So, muka surat ke-7. Ayat 48. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha syafa'ah. Nampak syafa'ah. Wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Okey. Kemudian syafa'ah yashfa'u ni memberi syafa'at, memberi recommendation. Okey. Syafa'atun adalah maksudnya syafa'at lah. Syafa'un, syafa'un tu maknanya nombor yang genap. Lawan dia witir. Witir tu ganjil. Solat apa? Solat witir. Sebab apa dipanggil solat witir? Kerana solat tu ganjil. Bilangan rakaat tu ganjil, bukan solat tu yang ganjil, bilangan rakaat itu yang ganjil. Ada yang satu rakaat witir, ada yang buat 3 rakaat, ada yang buat 5 rakaat, ada yang buat 7 rakaat, ada yang buat 9, ada yang buat 11 dan tidak ada lebih daripada tu witir. Okey. Paling banyak 11. Lawan kepada witir adalah syafa', syafa'un. Syafa'un. Maknanya nombor yang genap. Jamak dia adalah asyfa'un. Okey. Jamak dia apa? Asyfa'un. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam suratul fajri, juzuk 30, wal fajri walayalin ashr, wal fajri walayalin ashr wasyafa'i wal watr, wasyafa'i wal watr, demi tu sumpah tu, wal fajri semua tu semua baris bawah. Sebab sumpah, harful qasam. Harful qasam, sumpah. Dia termasuk dalam bab al-majrurat. Surah apa? Al-Fajr. Tuan-tuan lihatlah pada muka surat apa tu. Selepas hal ataka hadisul ghasyiah. Betul. Wal-Fajri, demi waktu fajar. Walayalin ashr, demi malam yang 10. Dia kata malam 10. Zulhijjah lah, 1 sampai 10 Zulhijjah. Wasyafa'i wal watr, demi genap dan juga ganjil. Genap dan ganjil. Okey. Kemudian satu lagi syafi'a. Jamak dia adalah syufa'a, mana yang memberi syafa'at. Okey. Memberi syafaat. Syafi'un jamak dia syufa'a'u, yang memberi syafaat. Ini kita panggil sifat musyabbahah. Syafi'un adalah mufrad singular, manakala syufa'a' adalah jamak plural. Kita tengok juz 7 aja tak? Kalau ada lah. Juz 7 tengok. 5 lay semua, 6 lay ke apa tengok. Kalau ada. Ada. Juz 7. Okey. Juzuk 7 ni. Juzuk 7 lah. Betul. Muka surat 133 suratul An'am. Juzuk yang ke-7. Muka surat 133 ayat 51. Sebenarnya banyak ada syafi'i ni. Tuan-tuan kena cari lah. Banyak. Okay. Wa'adhir bihil ladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un la'allahum yattaqun.
Laisa lahum min dunih. Tiadalah bagi mereka orang kafir ni selain daripada Allah. Tiadalah bagi mereka wali, penolong. Wala syafi'a, tiadalah bagi mereka pemberi syafaat. La'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Nah, itu perkataan syafi'a. Jamak dia syufa'a. Syafi'un, syafi'a. Jadi tu makna sama juga. Syafi'un maknanya memberi syafaat. Syafi'un memberi syafaat. Cumanya pattern ataupun design kita panggil dalam bahasa Arab sirah. Sad ya ghin ta marbutah sirah. Sirah tu berbeza. Syafi' adalah sirah ismul fa'il. Syafa'a yashfa'u syafa'atan. Syafa'a yashfa'u adalah verb. Syafa'atan adalah isim masdar. Fahuwa syafi'un adalah ismul fa'il. Mashfu' adalah ismul maf'ul. Syafi'un, panjang syafi'un, itu adalah sifat musyabbahah. Makna-makna sama dengan ismul fa'il, iaitu syafi'un. Syafi'un adalah pemberi syafaat. Syafi'un yang memberi syafaat. Sama je, pemberi syafaat juga sama. Cuma dalam sirah bentuk yang berbeza. Syafi'un ismul fa'il, syafi'un sifat musyabbahah. Seterusnya perkataan shin fa qaf. Syafaq. Syafaq ni kita lihat ada ketikanya syafaq ini kalaulah selepas dia min, huruf jar min. Dia memberi makna takutlah, takut. Wa hum minas sa'ati mushfiqun. Surah apa tu? Wa hum minas sa'ati mushfiqun. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu. Wa laqad atayna Musa wa Harun al-Furqana wa dhiya'an wa dhikran lil muttaqin alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun. Di situ. Alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun. Daripada syafaq, syafaq daripada asfaqa, asfaqa yushfiqu. Asfaqa yushfiqu maknanya apa? Maknanya kita panggil takutlah, takut. Kalau kita buat dalam bentuk verb, asfaqa min. Mushfiqun bukan bentuk verb, dia adalah isim, ismul fa'il. Verb fa'il dipanggil asfaqa. Mushfiqun adalah isim fa'il. Ashfaqa yushfiqu ishfaqan wa mushfaqan fahuwa mushfiqun. Itu mushfiqun. Buka juzuk 17 berapa lay? 3 lay plus 1 page. 3 lay plus 1 page saya tengah-tengah. 3 lay plus 1 page je. Bukan tuan-tuan. 2 lay plus 1 page. Juzuk 17. Juzuk 17 tengah-tengah. Satu lay, okey, dua lay, plus satu page. Walaqad, muka surat 326, ayat yang ke-49. Walaqad atayna Musa wa Harun al-Furqana wa dhiya'an wa dhikran lil-muttaqin alladhina yakhshawna rabbahum bil-ghayb. Orang yang takut kepada Tuhan mereka, dalam bil ghaib. Bil ghaib ni dalam keadaan ghaib, mana dalam di seorang-seorang, orang lain tak, bukan di khalayak ramai. Wa hum minas sa'ati mushfiqun, mereka pula takut terhadap hari kiamat. Okey, mushfiqun, nampak asalnya apa? Wa hum minas sa'ati mushfiqun, asalnya wa hum mushfiqun minas sa'ah. Wa hum minas sa'ati mushfiqun. Asalnya wahum mushfiquna minas sa'ah. Sebab tu saya bagi tahu asfaqa yushfiqu lepas dia ada min. Tapi di sini dia dahulukan jar majrur
dikemudiankan. Minas min as-sa'ah diletakkan di awal, musyfiqun diletakkan di akhir. Ha. Jadi menunjukkan di sini, kalau kita lihat belajar dalam taqdim, at-taqdim wa ta'khir, dia lebih makna khususlah, makna dia lebih perkara yang betul-betul dia takut adalah takut kepada hari kiamat. Ha. Ha. Sebab kalau kita letakkan isim fa'il dulu, wahum musyfiquna min as-sa'ad min, mesti kena ada min. Okey. Lagi apa lagi ya? Dia kalau asfaqa ni, kalau lepas dia ala, maknanya hana, maknanya apa ni, maknanya atafa, iaitu kita panggil rasa simpati, kasihan belas, kasih sayang, itu asfaqa juga. Asfaqa lepas dia ala. Tapi asfaqa min makna takut. Asfaqa muta'addi dengan huruf jar, tetapi huruf jar ala, maknanya rasa simpati, rasa kasihan belas, rasa kasih sayang. Okey. Dan boleh juga makna rasa takut pun boleh juga. Boleh juga. Asfaqa min asfaqa ala pun boleh makna takut juga. Syafaq. Syafaq ni makna cahaya merah. Waktu senja, cahaya merah. Ini surah apa ya? Asy-Syafaq. Surah Al-Insyiqaq, juz 30. Tengok lo kalau ada. Al-Insyiqaq. Juz 30 Saya cari lo, kalau ada saya bagi tahu lo. Okey, ada. Sini. Ayat yang ke-16 muka surat 589. 589 ayat ke-16 Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabun tabaqan tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. La fala uqsimu bisyafaq, ayat 16. La tu tak beri makna. Kalau bersumpah, aqsama yuqsimu iqsaman wa muqsaman fahuwa muqsimun wa zaka muqsamun. Aqsama yuqsimu makna sumpah. Bila diletakkan la awal, la tu bukan terjemah tidak ada. La tu zaidah, tak ada terjemah. Tak ada terjemah. Ada pada tulisan, tidak ada pada terjemahan. Sama lah la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. La semua tidak ada terjemah. Bukan semua tu bila masuk dengan sumpah. Makna zaidah. Zaidah mana sekat ekstra tambahan. Ada pada tulisan, tidak ada pada terjemahan, hanya semata-mata memberi makna taukid, penegasan. Dalam surah Al-Waqi'ah pun ada aqsama yuqsimu juga, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim. Bila Allah Ta'ala bersumpah, dia ada huruf qasam dan juga ada jawabul qasam. Kalau pada fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, innahu laqur'anun karim tu mungkin itulah jawab qasam. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. La yang pertama pun zaidah, la yang kedua pun zaidah. La uqsimu biyaumil qiyamah, tak ada terjemah. Tak ada terjemah la tu lah. Terjemah tu ada, la tu tak ada terjemah. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, la tu pun tak ada terjemah. Lagi apa? Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Ayahsabul insan adalah jawabul qasam. Okey.
Ini fala uqsimu bisyafaq. Allah Taala bersumpah, bukan Allah Taala tak bersumpah, Allah Taala bersumpah. Kena jangan tengok terjemah literal dia, tak boleh. La tak beri maksud. Aku, Allah Taala kata aku bersumpah bisyafaq, dengan cahaya merah pada waktu senja. Ha. Bisyafaq. Okey. Ha, mana jawabul qasam dia? Wallayli wa ma wasaq, itu pun qasam juga. Atah ma'atah itu qasam juga. Wallayli baris bawah dia tak wallaylu, wallayli makna huruf qasam. Waw tu harful qasam, eh, benda yang disumpah itu mesti lebih baris bawah. Al-layli. Nampak asyafaq benda yang disumpah baris bawah. Al-layli benda yang disumpah baris bawah. Wal qamari ayat yang ke-18 benda yang disumpah baris bawah. Waw tu dipanggil harful qasam. Wal qamari idza tasaqa latarukabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan menjalani satu tahap demi satu tahap kehidupan, satu liku demi satu liku. Ini semua, ini semua ada latarukabunna tabaqan an tabaq adalah jawabul qasam. Bila Allah Taala bersumpah, sudah pasti Allah Taala nak bagi tahu satu perkara yang penting lepas tu. Di mana? Di sini latarukabunna tabaqan an tabaq. Allah Taala takkan sumpah saja, mesti ada benda yang penting nak bagi tahu lepas tu. Boleh, eh? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pada hari Jumaat banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Muka surat 131 perkataan syin, qaf dan ya. Syaqiya yashqa. Maknanya menderitalah, menderita. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nar lahum fiha zafirun wa shahiq. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Ha, okey, itu syaqu. Fa ammal ladzina syaqu, syaqu tu daripada syaqiya, verb juga tu, eh. Ha, juzuk berapa? Juzuk 12. Berapa lai? Ah, 5 lai, 6 lai. 6 lai juzuk yang ke-12. Contoh buka. Betul, eh? Syaqiyah yashqa syaqwatun. Syaqwatun. Ataupun syiqwah. Di mana, ya? Juzuk 12. Okey. 6 lai dia. Ini 13, 11. 12, 6 lay. Tuan-tuan buka pada ayat yang ke, di mana, ya? Pada ayat yang ke-106. Fa'ammal ladhina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiqa. Adapun orang yang mana mereka ni celaka, menderita. Celaka. Maka dalam neraka, maka mereka dalam neraka. Bagi mereka fiha dalam neraka tersebut zafir. Zafir ni bunyilah, bunyi apa nama? Teriakan keras. Syahiq pun bunyi juga, bunyi macam suara rintihan. Dua-dua, zafir, syahiq tu adalah bunyi. Jenis bunyi suara. Suara merintih, suara teriak dan sebagainya. Okey, syaqu dia asalnya syaqiya. Syaqiya tu fi'il madhi lah. Syaqu, syaqu pun fi'il madhi juga. Cumanya asalnya syaqiya, syaqiya, syaqiyu. Bahasa Arab ni, orang Arab nak sebut syaqiyu tu payah, berat lah. Dia lidah sengit tadi. Berbelit-belit lidah. Syaqiya, syaqiya, syaqiyu. Susah tu, syaqiyu. Susah. Macam mana dia nak mudahkan? Dia buanglah ya tu, pindahkan harakat ya kepada qaf. Ha, kalau tuan-tuan boleh, saya nak tulislah sikit. Ha, belakang saya papan putih. Tuan-tuan tengok yang asalnya apa tu? Asalnya syaqiyu. Syaqiyu.
Orang Arab tak boleh sebut tu. Susah. Cara dia macam mana? Cara dia bila baris ni pindahkan kepada huruf sebelah. Jadi lagi susah. Ini mati, ya mati. Jadi macam mana tu? Jadi macam ni. Ha. Syaqui lagi susah. Ya mati, waw mati. Ah, bila ya mati, waw mati, apa yang sesuai dengan baris dhammah ni? Ya ke waw? Waw lah yang sesuai, buangkan ya. Jadi syaqu. Ah, itulah kita panggil dalam ilmu sharh dipanggil i'lal. Tuan-tuan kena datang belajar sinilah. Ha? Tuan-tuan puan-puan, nanti admin masuk. Kan bila boleh datang ke tempat kami, tuan-tuan datanglah untuk belajar ilmu i'lal. Ha, ilmu i'lal ni ilmu transfer, bukan transfer duit. Transfer daripada satu kalimah menjadi satu kalimah, kemudian pindah lagi jadi satu kalimah, kemudian barulah siap contoh. Ha, kadang-kadang panjang i'lal tu. Daripada satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat baru siap. Ha, ada juga eh. Okay, alhamdulillah tuan-tuan, perkataan syaqiyah yashqa. Tuan-tuan lihatlah sebelum daripada ayat tadi. Ayat mana tadi? 6 lai juzuk 12 eh. Muka surat berapa tu? 233. Ayat ke 106. Ha. Tuan-tuan lihat ayat sebelum tu. Ayat 105. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Nampak syaqi, lawan dia adalah sa'id. Sa'id. Syaqi tu makna sifat musyabahah. Sa'id pun sifat musyabahah. Sirah dia, bentuk dia sifat musyabahah. Bermakna orang yang celaka. Syaqi, lawan dia adalah sa'id dan orang yang berbahagia. Sebab tu di sini, faminhum, di kalangan mereka, ada yang apa? Syaqiyun, ada orang celaka. Wasa'idun, lawan dia ada orang yang berbahagia. Okay. Syaqi jama' dia ashqiyah. Haa. Ashqiya. Dalam doa sembahyang tarawih ada kan ashqiya ni. Selalu kita baca eh. Allahumma ja'alna, Allahumma ja'al, Allahumma ja'al fi hadhi, Allahumma ja'al fi hadhihi syahril mubarakati minas su'ada'il maqbulin. ولا تجعلنا اللهم من الأشقياء المردودين ها اللهم اجعل فيها اللهم اجعلنا في هذه الشهر المباركة من السعداء المقبولين ah jadikanlah bulan yang mulia ni bulan Ramadan ni eh jadikanlah kami di kalangan orang-orang suada. Suada adalah jamak kepada sa'id, iaitu orang-orang yang berbahagia yang diterima amalannya, al-maqbul, maqbulin. Wala taj'alna Allahumma minal ashqiya'il mardudin. Janganlah jadikan kami di kalangan orang-orang yang ashqiya. Ashqiya jamak kepada syaqiyun, yang celaka, al-mardudin, yang dihalau, yang ditolak amalannya. Ha? So, imam satu baca sembahyang tarawih doa. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailatil syarifatil mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna Allahumma minal ashqiya'il mardudin ilahana 'afina. Ha, selalu kita baca eh. Imam sembahyang tarawih lah. Kita makmum aminkan je. Syaqi di situlah kita nak bincang ayat yang ke-105 ni dalam surah Tuhud, iaitu syaqi maknanya orang yang celaka, yang menderita. Okey. Lagi apa lagi ah? Syiqwatun. Syiqwatun yang buruk tau. Yang buruk. Syiqwatun apa dia? Ayat apa nama? Innahu kana alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna shiqwatuna qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Tuan-tuan buka juzuk apa tu? 18 eh? Berapa lai? 4 lai eh? juzuk 18.
Tuan-tuan buka empat lay. Okey. Dekat nak akhir surah Al-Mu'minun tu. Ha, page yang terakhir surah Al-Mu'minun, nak masuk surah An-Nur. Okey. Muka surat yang ke-349. Ayat ke berapa tu? Ayat ke-106. Qalu rabbana ghalabat 'alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhallin. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, telah menguasai kepada kami kecelakaan, kejahatan, kejahatan kami. Kejahatan kami dah menguasai kami. Ya? Penderitaan kami dah menguasai kami, menyelubungi kami. Wa kunna qauman dhallin. Sesungguhnya dulu kami ini di kehidupan dunia adalah kaum yang sesat. Okey? Ha, maknanya mereka tak boleh apa, disembunyi kejahatan. Habis semua amalan-amalan perbuatan jahat dahulu di kehidupan dunia datang balik kepada mereka. Mereka tak boleh nak buat apa dah sebab dahulunya mereka adalah orang yang sesat. Itu syiqah. Okey, shin kaf kaf syakkun. Syakkun ni fama ziltum fi syakkim mimma. Okey. Syak ni makna ragu-ragulah. Tuan-tuan lihat dalam surah Ibrahim pun ada, dalam surah Ibrahim juzuk yang ke berapa? Juzuk yang ke-13 surah Ibrahim. Berapa lai? 6 lai. 7 lai. 7 lai. 7 lai, 7 lai, bukan surah Ibrahim 7 lai. Bermula daripada juzuk yang 13, juzuk yang ke-13, 7 lai. Tuan-tuan lihat di situ 7 lai plus 1 page. 7 lay plus 1 page. Di situ ada perkataan afillah afillah hisyakun fatiris samawati wal ard. Ha? Apa ayat dia? Qalat rusuluhum afillah hisyakun fatiris samawati wal ard. Atu syakun fatiris sama. Qalat rusuluhum afillah hisyakun fatiris samawati wal ard. Yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Juzuk 24 ke 23. Juzuk yang ke-24 pun ada perkataan syak ni. 24 dan 5 lai tepat. Ayat atas sekali tu. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakkim. Fama ziltum fi syak. Ah, nampak syakkin. Okey. Tuan-tuan buka lah sendiri eh Quran. Saya dah bagi tahulah juzuk-juzuk ni. Kemudian apa lagi? Shin mim sin asyams. Syamsu tu matahari lah. Surah Yasin pada lasyamsu yang bagi laha antudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar. Ah, tu semua dalam surah tu Yasin, lasyamsu. Ah, surah tu Yasin. Tuan-tuan buka lah. Ishtamala, ishtamala makna meliputi, mengandungi. Ah, ni juzuk 8 pun ada. Juzuk 8 berapa lah eh? 1 lah, 2 lah, 3 lah. 3 lah. Eh, tiga lai juzuk 8. Betul? Tiga lai juzuk 8. Tuan-tuan buka samaniyata azwajim min ad-dha'ni ithnaini wa min al-ma'zi ithnain. Ha? Samaniyata azwajim min ad-dha'ni ithnaini wa min al-ma'zi ithnain. Qul adh-dhakaraini harrama amil unsayaini amma ishtamalat. Nampak? Amma ishtamalat alayhi arhamul unsayain. Ishtamala. Amma ishtamalat. Ishtamala. Ishtamalat alayhi arhamul unsayain. Juzuk 8. Tuan-tuan nak buka juzuk 8. Banyak lagi kita nak habis ni huruf syin ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. Mana juzuk 8 ni? Berapa lay ni saya kata ni? 3 lay. Tiga lay betul eh? Okey.
ثمانيه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. 8 ekor haiwan yang berpasangan. Daripadanya kibash, sepasang jantan betina. Kemudian ad-da'n, ma'zi ni, ma'zi ni makna kambing. Dua secara pasangan lah jantan betina. Da'an ni kambing biri-biri ya, da'an. Da'an, hamzah nun, da'an. Itu makna biri-biri. Ma'as ni kambing biasa, bukan biri-biri. Qul adzakaraini. Kamu katakanlah wahai Muhammad, adakah yang dua yang jantan? Allah Ta'ala haramkan. Ataupun unsayaini. Ataupun dua yang betina. Ataupun amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain. Yang mengandungi di dalamnya rahim-rahim. Dua yang betina tadi. Makna kandungan dia. Dalam kandungan dia. Mana adakah yang Allah Ta'ala haramkan ni dua jantan ke atau dua betina ke ataupun yang ada dalam kandungan kedua-dua betina tu pun haram sekali. Itu pertanyaan . Sebab tu A tu hamzah tu adalah hamzah istifham. Allahumma salli wa sallim wa barik. Shimal ni belah kiri lah. Shimal. Okey. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim. Itu surah apa? Itu surah Al-Waqi'ah. Tuan-tuan buka lah, cari lah surah Al-Waqi'ah di juzuk yang ke-27. Cuma saya nak bagi tahu shimal ni makna kiri. Kalau shin tu bari atas, shamal makna utara. Okey. North, utara. Okey. Shimal, jama' adalah syama'il, syama'ilu. Yang kitab syama'ilun nabi itu bukan kiri nabi. Syama'ilun nabi itu mana sifat-sifat nabi lah, syama'il. Sifat-sifat terpuji nabi. Sifat-sifat nabi, kita panggil apa nama? Khilqah, ciptaan semua jadi nabi. Sifat-sifat rambut dia macam mana, kaki, berjalan dia macam mana, makan nabi macam mana, semua tu. Itu kitab syama'ilun nabi. Tuan-tuan kena belajar lah kitab tu. Kalau tak kita buka nanti kitab, kita akan belajar di sini insyaAllah. Sebab kita dah jadikan tempat kita ni telah di-approve menjadi surau, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan buat pengajian lah sikit demi sedikit kitab-kitab yang asas, fiqah, hadis yang mudah-mudah. Okey. Kemudian syama'ilun nabi pun penting juga untuk kita tahu sifat-sifat nabi . Itu pun boleh juga. Kalau tuan-tuan nak kita buka kitab tu, kita belajar di sini insyaAllah. Sebab kita dah jadi surau, sudah jadi approve. Jadi alhamdulillah lah, bolehlah untuk beroperasi. Cuma sekarang tak boleh lagi lah PKP. Lepas ni insyaAllah kita akan mulakan. Tak kira lah maghrib ke pagi ke kuliah duha dan sebagainya, insyaAllah. Okey, tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya kita lihat lagi perkataan shin. Dah hampir satu jam yang kita bersiaran dalam Qamus Al-Quran, belum masuk lagi dalam slot tadabbur Al-Quran Al-Karim. Okey. Sekarang kita lihat perkataan shinhara. Shinhara ni makna syahrun. Jama' adalah syuhur. Dalam Quran juzuk yang ke-10, 5 lay plus 1 page, tentu akan jumpa ayat mengenai dengan syuhur ni. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya inna iddata syuhur, bilangan-bilangan bulan. Iddata syuhur, syuhur tu makna bulan-bulan. Indallah, di sisi Allah, 12 syahran, ada 12 bulan. Okey. Bulan-bulan di sisi Allah adalah 16 bulan. Boleh? 16 bulan apa? 12 syahran, 12 bulan. Sebab tu Nabi pernah ditanya kepada Nabi, bulan-bulan dalam Islam ni berapa? Nabi kata ha kaza. 10 mana 30 hari. Satu kali yang lain Nabi kata bulan-bulan dalam Islam 10 10 9. Dalam Islam hanya hari ni ada 29 dan juga 30. Tak akan berlaku kurang 28, tak akan berlaku lebih 31. Kita ada 31 Januari, Disember, kita ada kurang 29 pun ada. Bulan Februari kadang-kadang
tahun lompat ke apa, kurang 28 hari bulan saja. Dalam bulan Islam tak ada. Okey tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, syahrun jamak dia syuhurun. Ashhur tu jamak juga eh. Syuhurun tu pun jamak juga. Ah, maknanya yang bawah tu ashhur pun jamak, syuhur pun jamak. Jamak maknanya bulan-bulan. Okey. Bukan bulan purnama tu bukan. Bukan bulan. Dia bulan-bulan, ada 12 bulan tu, bulan-bulan, bulan Februari, bulan bulan Yanayir. Yanayir apa dia? Januari. Februari, iaitu Februari. Ha. Begitulah bulan-bulan yang berikutnya, itu dipanggil bulan, bukan bulan yang kat awan tu, kat langit tu, bukan? Eh? Ashhur, kalau jangan baca ashhar, eh? Ashharun, ashharu adalah maknanya paling masyhur, yang termasyhur, yang tersuhur. Ha, itu ashhar. Ha tu bari atas ashhar. Ashhar tu maknanya yang tersuhur, yang paling masyhur. Ha. Ismu tafdil. Sirah apa kita panggil ismu tafdil. Cuma dalam perbezaan kita, dalam penggunaan ni, tuan-tuan perlu tahu juga, syahrun, jamak dia syuhur. Bila sebut syuhur ni untuk bulan yang penuh sampai 12 bulan. Nampak macam Quran sebut, inna iddata syuhur, sesungguhnya bilangan bulan-bulan, iaitu semua bulan, adalah 12 bulan. Tapi kalau tuan-tuan nak sebut 3 bulan, 4 bulan, salah satu ashur, arba'atu ashur, khamsata ashur, sittata ashur. Ha. Dia menggunakan perkataan ashur, tak gunakan perkataan syuhur. Ha. Okey, sittata syuhur, tak digunakan sittata ashur, 6 bulan. Ha. Dari segi penggunaan lah ya. Ha. Bila nak sebut bulan penuh, disebutkan syuhur. Kalau tak penuh, 5 bulan je, ha, sebut syuhurun. Okey. Khamsata syuhur, khamsata syuhur. Okey. Ya bukan khamsata syuhur, khamsata ashhur. Ha. Syuhur tu untuk bulan-bulan yang penuh. Bulan yang tak penuh, kita kata saya duduk sini 3 bulan je, salah satu ashhur, gunakan ashhur. Duduk sini 10 bulan je, asyarata ashhur. Okey. Tak sebut syuhur. Walaupun dia jamak juga. Seterusnya perkataan shinha waw ishtaha, ishtaha ni ingin lah, ingin, ishtaha yashtahi, dalam surah Zukhruf pun ada, tuan-tuan buka berapa lah itu, 6 lay plus 1 page ada apa ayat dia, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس نبأ وفيها ما تشتهيه الأنفس أنفس apa yang jiwa kamu inginkan, nafsu kamu inginkan, diri kamu inginkan dalam syurga nanti, nampak daripada apa ishtaha yashtahi. Okey, syahwatun syahwatlah, keinginan juga. Syahwat tu maknanya ingin, benda kita ingin. Jamak syahwatun. Cuma syahwat ni kadang-kadang bahasa Melayu gunakan benda yang tidak betul lah. Syahwat. Benda yang tak baik. Dia ni syahwat kuat contoh. Syahwat dia. Jadi syahwat tu makna nafsu untuk seks, saya orang fikir. Sebenarnya syahwat tu makna keinginan. Bukan semata-mata untuk seks. Okey. Kemudian perkataan yang terakhir pada hari ini adalah shin ya ain. Daripada sya'a yashi'u. Dalam juzuk yang ke-18 kan, 18 tuan-tuan buka juzuk 18, 5 lay tepat, kisah hadisul ifk, kisah Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal di fitnah kan. Page tu panjang juga. Kisah dia apa nama ni, innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahishata. Nampak? Sya'a yashi'u tashi'al fahishah. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Juzuk apa dia? 18. Muka surat 351 tuan-tuan lihat. Innal ladhi ayat ke-19, innal ladhina yuhibbuna innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishah, sesungguhnya orang yang suka menyebarkan berita keji,
Meviralkan berita keji. Dalam bahasa Melayu sebut menularkan, tular. Bahasa moden kita viral. Viral. Meviralkan, menularkan berita keji. Fil ladina amanu, pada orang-orang yang beriman, maka bagi mereka lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah, maka bagi mereka azab yang pedih di kehidupan dunia dan juga akhirat. Sya'a ya syi'un, yang tersebar, diviralkan. Sya'i', sya'i' itu isim fa'il lah, benda dah viral. Viral. Okey, sya'i'. Syi'ah, jamak dia syi'ah. Syi'ah ni ada dua. Satu syi'ah, syi'ah lah pengikut pengikut Sayyidina Ali tu. Syi'ah. Sebenarnya syi'ah ni mereka je, kata mereka ni adalah pengikut ittiba' Sayyidina Ali. Mereka golongkan diri mereka syi'ah. Sebab tu syi'ah ni banyak jenis. Ismailiyah, Ja'fariyah, Zaidiyah. Macam-macam lah. Syiah yang paling dekat dengan dengan ulama empat mazhab ni, antara syiah yang paling dekat dipanggil syiah Zaidiyah. Jadi bukan makna betul, makna dia hampir dekat dengan mazhab lah. Dengan empat mazhab ni. Boleh tuan-tuan? Itu kita panggil syiah. Tapi syiah kat dalam Quran bukan makna syiah tu. Jangan tuan-tuan faham pula. Itu syiah tu adalah. Dipanggil syiah juga. Ada juga dalam bahasa Arab. Tetapi dalam bahasa Quran bukan syiah tu. Dalam bahasa Quran syiah ni makna kumpulan. Majmu'ah, group. Okey, pengikut. Juzuk ke 20. Mana rasa ni? Juzuk apa? 20? 20, 20, 21. 21. Munibina ilaihi wattaquhu aqimus salata wa la takunu minal musyriqin. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فشيعا شيعة جمع وكانوا شيعا جزء ke apa ni 21 berapa lain tuan-tuan tengok berapa lain dalam 3 lain rasa ni 21 21 3 lain ayat bawah sekali 21, juzuk 21, 1 lay, 2 lay, 3 lay. Betul lah, 3 lay bawah sekali. 3 lay bawah sekali. 1 lay, 2 lay, 3 lay. Betul, 3 lay bawah sekali. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, di kalangan mereka yang berpecah, memecah belahkan agama mereka. Wakanu syi'a, mereka menjadi beberapa syi'a, beberapa grup, beberapa kumpulan, kul beberapa parti, kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap parti, setiap golongan mereka gembira apa yang ada di sisi mereka. Muka surat ke berapa tu? 407 ayat 32. Boleh? Sempat tak ikuti kita? Tak sempat, tuan-tuan lihatlah rakaman. Kita ada di page Facebook, kita ada Pusat Tahfiz At-Taqwa. Di YouTube kita pun ada, layari di sana, iaitu Pusat Ilmu At-Taqwa. Asyia' ni mana yang seumpama? Asyia' mana apa yang seumpama? Wallahu a'lam. Dalam pengajian Qamus Al-Quranul Karim, menggunakan kitab yang warna hijau ni, alhamdulillah sekarang kita berada pada sesi yang terakhir. Ana ahtaj ma as-sakhin. Sakhin qawi. Okey. Irsil al-ka's awalan. Okey, alhamdulillah kita berada pada slot yang terakhir hari ini, insya-Allah. Slot yang ke mengenai dengan tadabbur. Tadabbur Al-Quran Al-Karim. Slot yang ketiga, kita dah selesai At-Taqdim Al-Ta'khir pada minggu yang lalu. Pada hari ini, minggu ini, insyaAllah perbincangan kita agak luas dan juga agak panjang, agak meleret. Iaitu dalam jumlah ismiyah dan juga fi'aliyah. Tuan-tuan, mungkin pelajaran hari ini sukar untuk difahami, tapi tak jadi masalah. Walaupun sukar, kita adanya Facebook kita, tuan-tuan layari di sana, ada kita punya YouTube, ulang-ulang kali, insyaAllah Allah Ta'ala bagi faham kepada tuan-tuan. Sebab sebenarnya hanyalah manusia biasa
yang hanya mampu untuk menyampaikan kefahaman bukan datang dari saya, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berada pada slot yang terakhir hari ini ya. Jadi saya nak menyeru kepada tuan-tuan dalam perbincangan kita slot tadabbur jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'aliyah. Sekarang kita punya tadabbur, kalau tuan-tuan lihat kita nak bincangkan hari ini okey dalam surah Ghafir ayat yang ke-61. Ayat ke berapa? 61 dan juga surah Yunus ayat ke-67. Tuan-tuan ambil dulu dua pen tanda. Di manakah perbincangan kita? Jazakallah. Surah Yunus ayat 67. Juzuk 11 ni, surah Yunus ni 67. Surah Yunus 67. Juzuk yang ke-11 muka surat 216 ayat yang ke-67. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un. Okey. Tuan-tuan tanda dengan pen muka surat tu. Surah Ghafir pula, juzuk 24 ni surah Ghafir, ayat 61 surah Ghafir. Belakang sikit. Dekat mana tu? Tak jumpa-jumpa surah Ghafir. Okey, surah Ghafir juzuk 24 lah. Okey, betul lah. 61. Ini surah Zumar, silap. Ghafir. Ghafir 61. Okey, muka surat 474. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tuan-tuan tanda di situ. Okey. Tuan-tuan lihat dalam surah Yunus muka surat 216 tadi, huwallazi ja'ala lakumul laila. Ni boleh sebut laila litaskunu fih wan nahara mubsira. Allah Taala yang menjadikan untuk kamu malam supaya kamu berehat, istirahat, kamu tinggal pada waktu malam dengan tenang. Wan nahara mubsira, Allah Taala jadikan siang itu menerangi, terang benderang. Samalah maknanya dengan surah Ghafir ayat ke-61. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira innallaha ladzu mubsira. Nampak juzuk 20 pun bukan ada satu lagi ke? Saya rasa juzuk 20. Tuan-tuan tengok. Juzuk 20 dia lain. Lain sikit lah. Tuan-tuan tengok muka surat 394 suratul Qasas. Page 394 suratul Qasas. Wa min rahmatihi, di antara rahmat Allah, ja'ala lakumul laila wan nahar, Allah Taala menjadikan bagi kamu malam dan juga siang, litaskunu fi, ayat 73 supaya kamu berehat padanya, walitabtaghu min fadlih, supaya kamu mencari rezeki kurniaan Allah, wala'allakum tashkurun. Itu lain. Lain sikitlah, tapi ayat surah Yunus dengan surah Ghafir ni sama. Tuan-tuan, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang masih setia bersama kami. Walaupun kita dah bersiaran 2 jam hari ini. Bermula pada 8.35 tadi
9.35, 10.35 sekarang ini dah bersiaran 2 jam. Tuan-tuan masih lagi setia bersama kami, alhamdulillah. Kita nak bincangkan di sini. Kita dah start nak masuk tadabbur. Tuan-tuan kena perhatikan, Quran pasti berada di hadapan tuan-tuan. Lagi besar, lagi bagus Quran tersebut. Allah Ta'ala menggunakan, kalau tuan-tuan lihat perkataan Layla. Layla. Allahul ladzi ja'ala lakumul layla. Allah yang menjadikan malam bagi kamu. Kemudian Allah Ta'ala menggunakan malam ni dengan menggunakan perkataan fa'il selepas malam. Nampak? Litas kunu fi. Litas kunu fi. Ha. Apa maksud litas kunu fi? Supaya kamu berehat tenang pada waktu malam. Tas kunu adalah sakana yas kunu, iaitu fa'il, verb. Okey, eh? Kemudian Allah Ta'ala sebut wan nahara mubsira, iaitu Allahul ladzi ja'ala lakumun nahara mubsira. Allah Ta'ala menjadikan siang mubsiran. Mubsiran tu bukannya verb, bukan fi'il, tapi mubsiran itu adalah isim. Eh? Sebab verb fi'il tak boleh bagi tanwin. Mubsiran tu memang jelas lah, memang isim, noun. Okey. Tak sama eh antara keduanya. Taskunu fi dan juga mubasira. Sebab apa letakkan fa'il pada litaskunu? Sebab apa letakkan isim pada mubasira? Kerana apakah Allah Ta'ala tidak menyatakan, kalau sepatutnya, kalau atuf ma'atuf, yang tepatnya atuf ma'atuf ni, kita berdua-dua samalah. Contohnya, Allahul ladzi ja'ala lakumul layla sakinan. Haa. Wan nahara mubsiran. Ha, nampak? Sakinan mubsiran. Sepatutnya begitu. Ha. Okey. Ataupun satu lagi, Allah Ta'ala boleh je guna, kalau nak gunakan PL, gunalah PL dua-dua. Allahul ladzi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara litaskunu tubsiru fih. Ha? Wan nahara litubsiru fih. Ha. Guna fa'il litaskunu fa'il litubsiru fa'il juga. Boleh nampak eh? Hmm. Itu lebih jelas tau. Ha, sepatutnya lah eh. Okey, sekarang kita lihat. Dalam ayat ini berkumpulnya haqiqah, makna hakikat dan juga makna majas. Apa majas? Majas ni bukan makna hakikat. Berkumpul makna hakikat dan bukan makna hakikat pada satu ta'bir, satu structure. Okey. Kita katakan, kalaulah Allah Ta'ala mengumpulkan keduanya dengan satu structure, structure yang satu. Ha. Pastilah tak ada keistimewaan dari segi fun. Ha? Seni itu tidak ada. Kalau satu je. Kalau PL-PL, isim-isim, seni tak ada. Ha, okay, eh? Itu untuk orang ahli seni lah mengetahui. Eh? Maka sesungguhnya penyebutan ni'mat Allah Ta'ala kepada kita ni adalah pada waktu malam. Maka kerana Allah Ta'ala nak menyebut ni'mat Allah kepada kita pada waktu malam. Okey, keistimewaannya Allah Ta'ala nak sebut, Allah Ta'ala jadikan malam ni kepada kamu. Eh? Sebab tu diletakkan PL ni. Tuan-tuan lihat, kalaulah diletakkan, kita kata, letakkan PL tu serentak. Eh? Serentak tu macam mana? PL dengan PL. An-nahara sakinan wan-nahara mubsiran. Okey? Kalaulah tuan-tuan kata begitu. Ha. Kalau tuan-tuan kata begitu. Huwallazi ja'a surah Yunus. Huwallazi ja'ala lakumul layla sakinan wan nahara mubsiran. Tidak adalah pada ayat tersebut sebagai dalalah, satu indikator. Apa dia? Nikmat kepada makhluk dari satu sudut. Sekarang ni Allah Ta'ala menjadikan bagi kamu malam. Malam. Sakinan. Tinggal.
Jadi seolah-olah dia nak, Allah Taala nak bagi tahu malam nak cerita tentang nikmat Allah kepada makhluk ini supaya makhluk ini selesa dengan waktu malam untuk berehat. Dia tu letakkan domer litas kunu, ada domer hum di dalam tu. Ada domer antum dalam tu. Litas kunu supaya kamu dapat berehat. Digunakan PL, tidak digunakan isim. Okey. Sebab apa tak digunakan isim? Nak bagi tahu dalalah satu petunjuk Allah Taala nak cerita dalam ayat tersebut nikmat yang Allah Taala berikan kepada makhluk. Okey. Kemudian kalaulah diletakkan sakinan juga sudah pasti lakum tu tak ada apa-apa makna, sekadar zaidah tambahan. Nampak huwallazi ja'ala lakum al-laila sakinan. Ha, jadi lakum seolah-olah tak ada makna. Ha. Tidak ada faedah apa-apalah, seolah-olahnya begitu. Jadi sebab itu diletakkan lakum dan juga sirah fi'liyah litaskunu untuk menceritakan nikmat kurniaan Allah Taala kepada kita. Okey, nampak ? Sebab apa diletakkan wa huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu? Sebab nak bagi tahu nikmat Allah Taala kepada kamu, kamu tinggal dalam nikmat, kamu berehat pada waktu malam. Letakkan PL PL. Kalau letakkan sakinan, dia tak ada fungsi dia. Boleh? Tak cerita tentang nikmat tu. Kemudian tambahan yang berikutnya, terutamanya kalau kita kata huwallazi ja'ala lakumul laila sakinan, tak jadi tabir tersebut majazi. Dia tak jadi majazi. Bahkan dia akan jadi hakiki. Apa itu hakiki? Allah Taala menjadikan untuk kamu malam litaskunu fi, supaya kamu tinggal berehat pada waktu malam. Nah, itu makna majazi. Ciptakan malam tapi untuk makhluk. Bukan malam tu yang bukan taskunu sakinan kembali kepada malam. Kembali kepada makhluk yang tinggal pada waktu malam, yang berehat pada waktu malam. Tapi kalau kita ke makna hakikatnya, makna hakikatnya kalau kita kata huwallazi ja'ala lakumul laila sakinan, bila sakinan itu makna hakiki. Makna hakiki dia apa? Makna hakikinya itu sakinan bermaksud tenang. Malam itu tenang. Nampak? Wa huwallazi Allah Ta'ala, huwallazi Allah Ta'ala ja'ala lakumul laila, menjadikan bagi kamu malam sakinan, hal keadaan malam tersebut tenang. Ha. Bukan nak bagi tahu cerita tentang malam ni. Bukan nak cerita malam tu tenang. Nak ceritanya malam ni manfaat untuk manusia. Kena faham tu. Sebab itu structure, uslub, jumlah ayat itu diletakkan begitu. Nampak ? Kalau diletakkan jumlah ismiyah laila sakinan, maka tidak ada memberi faedah tentang yang saya sebutkan tadi dan tidak ada seni. Bahkan itulah makna hakikatnya. Bila mana ayat ini menceritakan tentang dalalah petunjuk nikmat pada awal ayat, jadi menunjukkan ayat ini sebenarnya ta'bir dia, structure dia adalah majazi. Majazi itu bukan makna hakikat. Apa makna majazi bukan makna hakikat? Maknanya litaskunu, taskunu sakinan. Sakinan bukan kembali kepada malam. Bukan malam yang tenang, tetapi manusia yang tenang berada pada malam itu. Itu kena faham. Okey? Tuan-tuan boleh faham ? Sebab tu saya bagi tahu dia meleret jauh. Dia meleret, dan juga perkataan ini tuan-tuan, perbincangan ni perlu didengar berkali-kali baru tuan-tuan faham. Kalau terjemah biasa ialah Allah Taala menjadikan bagi kamu malam sebagai kamu tempat untuk kamu berehat. Okey, itu terjemahan biasalah, tapi sebenarnya setelah tadabbur ni kita nak menghalusi. Okey. Kemudian kita lihat dikalihkan daripada jumlah fi'liyah litaskunu fihi kepada isim. Apa isim tu? Wan nahara mubsira. Mubsira tu isim. Dia tak letak litu basiru fi. Nampak ? Kemudian daripada makna hakikat kepada makna majazi,
iaitu majaz al-maqli. Majaz makna bukan makna hakikat. Apa dia tu? Wan naharu mubsira. Allah Taala menjadikan bagi kamu siang. Siang itu melihat. Siang boleh melihat. Ha, macam mana tu? Ha, mubsira ni makna absara, yubsiru, ibsaran wa mubsaran. Fahuwa mubsirun wa zaka mubsarun. Ha, maknanya melihat. Melihat absara. Mubsir orang yang melihat. Ha, siang yang melihat. Boleh? Jadi di sini nak bagi tahu apa? Siang tak boleh lihat. Betul ke siang tak boleh lihat? Memang betul. Siang tak boleh lihat. Apa yang boleh lihat? Orang yang berada pada siang yang boleh lihat. Ha, faham tak? Kalau tuan-tuan kata wan naharu mubsira, siang yang melihat, siang tak boleh lihat. Yang melihat adalah orang yang berada pada siang hari. Ha, itu makna dia. Boleh? Ha, jadi mengumpulkan antara ta'bir hakiki majazi. Jadi makna yang pertama kalau kita lihat, makna yang pertama daripada ayat menunjukkan ni'am, dalalah ke atas ni'amat, petunjuk ke atas ni'amat. Okey. Apa dia? Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu. Allah Ta'ala menjadikan bagi kamu malam. Malam. Malam tu tenang, kamu pun boleh berehat dalam dia. Makna hakikat tu, malam pun tenang, kamu pun boleh berehat dalam dia. Kemudian datang pula ayat yang kedua ni, bukan ayat, dalam satu ayat yang sama, kalimah yang berikutnya wan nahara mubsira. Okey. Wan nahara mubsira itu makna majaz. Bukannya siang yang melihat, orang yang di dalam siang itu yang melihat. Okey. Sebab apa Quran tak letak macam saya bagi tahu tadi, huwa Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara litubsiru fihi. Ha, kan mudah. Kalau letak macam tu tak adalah sastra balaghah. Jadi kesenian itu, kesenian yang cantik itu telah hilang. Okey. Kalaulah dikatakan Allahul ladzi ja'ala lakumul laila sakinan wan nahara mubsiran, dua-dua letak isim, sakinan mubsiran, pastilah tak cerita pula tentang petunjuk nikmat yang itulah menjadi maksud yang pertama daripada ayat ini. Nak ceritanya bukan malam yang tenang, nak cerita bukan siang yang terang benderang, nak cerita nikmat Allah Ta'ala beri kepada manusia ni ada malam ada siang. Ha, itu maksud dia. Jadi bila letak sakinan statik malam, letak mubasirun terang benderang dapat melihat siang statik, tak, kita bukan nak bincang tu, kita nak bincang nikmat Allah Ta'ala kepada makhluk ni, bukan nak cerita siang dan malam tu. Boleh? Okey. Kalaulah diletakkan huwallazi ja'ala lakumul laila sakinan wan nahara litubsiru fi. Kita terbalikkan. Terbalikkan. Litas kunu fih, tukarkan jadi noun, isim jadi sakinan. Kemudian mubasiran, tukarkan noun jadi verb. Litu basiru fih. Macam mana pula tu? Okey? Bila tukar, sudah pasti akan hilanglah. Akan apa? Hilanglah majas pada dua-dua takbir ini. Dan pastilah, bila hilang majas pada dua takbir ini, pasti takbir dia adalah takbir yang samjan la makna tahtahu. Dia makna yang biasa, tidak ada makna yang halus. Boleh? Sebab itu kita lihat wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila, Allah Ta'ala menjadikan malam. Litaskunu fi. Malam tu bukan cerita malam yang tenang, memang malam tu tenang, tapi litaskunu fi nak cerita orang yang pada malam tersebut. Kemudian wan nahara mubsira, bukan nak cerita siang dapat melihat, tetapi siang itu yang membuatkan manusia dapat melihat. Itu dipanggil akan, kalau kita letakkan sakinan
litaskunu fih, gantikan dengan sakinan. Mubasiran, gantikan dengan verb itu basiru fi, akan hilang makna majas yang dituntut, yang dituntut yang sebenarnya. Tuan-tuan mungkin dah pening lah. Itulah sebenarnya halusnya perkataan yang dibincangkan dalam Al-Quranul Karim. Okey. Kemudian tuan-tuan lihat. Memberi faedah kepada kita juga pengalihan ini kepada ismiyah. Apa tu? Pengalihan apa tu? Wan nahara mubsira. Tuan-tuan nampak wan nahara mubsira. Huwal ladzi ja'ala lakumul laila. Huwal ladzi ja'ala lakumul laila. Allah Taala menjadikan bagi kamu malam. Okey? Allah Ta'ala menjadikan bagi kamu malam, litaskunu fih, wan nahara mubsira, diletakkan isim. Faedah. Faedah apa tu? Pengalihan daripada verb kepada isim. Mubsira. Ada dua makna sebenarnya. Ada memberi dua implikasi makna. Makna yang pertama, iaitu annana nubsiru fih, iaitu kita yang melihat pada siang hari. Seperti mana dikatakan lailun naimun, malam yang tidur. Malam tak tidur, tapi maksudnya penghuni malam yang tidur. Itu dipanggil majas akli. Yang disebutkan adalah sesuatu tempat, yang disebutkan adalah benda tu, tapi bukan benda tu, orang yang dalam benda tu. Itu majas akli. Contohnya, kita panggil apa? Contoh, Dr. Mahathir telah membina KLCC. Adakah dia yang buat KLCC? Dia tak buat. Yang buat tu adalah pekerja-pekerja buruh. Pekerja-pekerja buruh, pekerja Indonesia, pekerja Bangladesh, mereka susun bata, mereka buat tiang, kontraktor semua, itu yang mereka yang buat. Tapi sebab apa Dr. Mahathir yang dapat nama? Sebab dia yang merealisasikan idea, cetusan idea daripada dia. Contoh, itulah dipanggil majas akli. Telah membina KLCC, menara kedua tertinggi, contoh, oleh Dr. Mahathir. Dr. Mahathir tak buat. Dia tak buat. Itu dipanggil majas akli. Yang buat sebenarnya pekerja buruh. Nampak kan? Contohnya, seperti mana semayang Jumaat. Semayang hari ini, berapa orang saja boleh semayang Jumaat? 40 orang. Semayang Jumaat. Kita akan tanya, masjid tu semayang Jumaat berapa? 40. 40 apa? 40 orang. Masjid ni ada boleh muat 40, jadi 40 orang. Ataupun dalam bahasa yang lain kita sebut macam ni. Kita nak buat kenduri, kita kata jemputlah surau depan rumah satu, satu lagi surau yang depan sana. Kita tak jemput surau tu tau. Kita jemput jemaah surau, tapi kita akan sebut kita jemputlah surau ni satu, surau depan tu dua. Sebab apa kita jemput surau? Jemput penduduk surau, itulah nama dia sebagai majas akli. Tuan-tuan boleh faham ? Bila disebutkan siang yang melihat, sebenarnya orang yang di dalam siang itulah yang melihat. Itu dipanggil sebagai majazul akli. Okey. Ada makna yang kedua. Makna yang kedua menyatakan jumlah ismiah ini maksudnya apa? Allah Ta'ala menjadikan siang tu memang melihat juga. Seperti mana manusia melihat. Dia melihat apa tu? Dia melihat amalan-amalan manusia pada siang hari, dan siang ini juga akan menjadi saksi terhadap kebaikan kejahatan yang manusia lakukan. Contoh, seseorang minum arak pada siang hari, dia siang akan menjadi saksi. Dialah minum arak pada waktu sekian-sekian, tarikh sekian-sekian. Dialah telah melakukan ibadat di tempat ini sekian-sekian, akan menjadi saksi siang tu. Seolah-olah bagi siang tu ada dua mata yang dapat melihat, seolah-olah. Kita pun melihat, siang pun melihat pada siang hari. Itu makna yang kedua. Okey? Saya rasa cukup sekadar itu. Mungkin tuan-tuan pun dapat faham insya-Allah, dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan saya rasa nak sentuh pada hari ini mengenai tadabbur yang kedua, iaitu suratul kafirun, mengenai jumlah fi'aliyah dan juga jumlah ismiyah. Tetapi mungkin masa tidak mengizinkan kita untuk berbicara lebih panjang kerana hari ini hari Jumaat. Hari ini hari Jumaat walaupun public holiday, tapi persiapan sembahyang Jumaat alhamdulillah dibuka luas pada hari ini, lebih banyak berbanding hari-hari yang sebelum ni untuk solat Jumaat. InsyaAllah pada minggu hadapan hari Isnin kita akan bincangkan dalam suratul kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Di sana ada jumlah fi'aliyah, di sana juga ada jumlah ismiyah. Kita akan bincang dengan lebih lanjut insyaAllah pada minggu yang mendatang. Okey, mengenai perbincangan yang kita sebutkan dalam suratul kafirun, jumlah ismiyah dan juga fi'aliyah. Itu juga satu perbahasan yang begitu panjang yang perlukan kepada fokus tarkis daripada tuan-tuan dan juga Quran dan juga nota catatan yang tuan-tuan perlukan insya-Allah. Jadi akhir kalam, mudah-mudahan Allah Taala beri kepahaman kepada saya, kepada tuan-tuan, dan sebarkanlah ilmu ini yang kita dapat pada pagi ini. Tekanlah butang share, button share supaya ramai mengambil istifadah perkongsian ilmu pada pagi yang mulia ini. Dan tuan-tuan yang tak sempat mengikuti habis kita pengajian pada hari ini, boleh ataupun yang datang lambat tadi, bolehlah layari Facebook kami, Pusat Tahfiz At-Taqwa. Boleh layari YouTube kami, Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada siri-siri ulangan. Tuan-tuan boleh ulang-ulang dengar. Mudah-mudahan Allah lah yang memberi kefahaman kepada tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.